Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahu al-azim. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai hidayah petunjuk bagi manusia dan penjelas pembeda antara yang benar dan yang salah. Siapa di antara kamu yang melihat bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Apabila kamu sakit atau dalam perjalanan, dibolehkan tidak berpuasa, berbuka, dan diganti pada hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan bagimu. Allah tidak ingin kamu mengalami kesulitan. Sempurnakanlah bilangan Ramadan sebulan penuh, puasa sebulan penuh, tarawih sebulan penuh. Kemudian di akhir Ramadan bertakbirlah, membesarkan Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, undangan Allah, jamaah salat zuhur. Hari ini tanggal 26 Februari bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban. Tidak berapa lama lagi bulan suci Ramadan akan datang. Dalam perhitungan hisab bahwa tanggal 1 Ramadan akan jatuh pada tanggal 11 Maret, hari Senin. Maka tanggal 10-nya hari Ahad kita sudah sholat tarawih, sudah sahur. Setiap tahun kita berpuasa, dan bulan Ramadan ini bulan yang ditunggu-tunggu karena dia membawa pahala yang berlipat ganda dan penuh dengan keberkatan. Bapak Ibu yang terhormat, ada beberapa fungsi dari bulan Ramadan itu. Dia datang sekali setahun. Di antara fungsi bulan suci Ramadan itu, tentu saja namanya Syahrus Siyam, bulan berpuasa.
Bulan mengendalikan hawa nafsu. Bulan menahan diri. Bapak Ibu, kita tahu puasa Ramadan itu, puasa itu mulainya dari terbit fajar, dari azan subuh sampai terbenam matahari, sampai azan maghrib. Jadi imsak itu hanya waktu untuk berhati-hati. Mulainya puasa itu azan subuh. Sejak dari azan subuh di bulan Ramadan sampai azan maghrib, kita diharamkan makan, minum, berhubungan suami istri. Kita disuruh menahan diri dari yang halal agar bisa menahan diri dari yang haram. Ini makanan-makanan saya, minuman-minuman saya beli dengan uang saya, halal. Ini istri saya, suami saya, halal. Tetapi oleh Allah diharamkan, haram. Sejak azan subuh sampai azan maghrib. Setelah azan maghrib, halal lagi. Untuk apa itu ya Allah? Tahan dirimu dari yang halal. Kendalikan dirimu dari yang halal. Siapa yang bisa menahan diri dari yang halal, maka dia di luar Ramadan akan bisa menahan diri dari yang haram. Ini makanan saya, minuman saya beli dengan uang saya, halal. Ini istri saya, suami saya, halal. Tapi dari maghrib, dari azan subuh sampai azan maghrib, haram. Siapa yang bisa menahan diri dari yang haram, dari yang halal, ini kan halal. Maka setelah Ramadan kita harus bisa menahan diri dari yang haram. Jangankan yang haram, bukan istri saya, bukan suami saya, bukan uang saya, bukan makanan saya, yang halal saja yang saya punya ini, kita bisa menahan diri. Ini diantara hikmahnya Bapak Ibu. Jangan sampai di bulan Ramadan bisa menahan diri dari yang halal, tapi di luar Ramadan tidak bisa menahan diri dari yang haram. Uang rakyat dimakan juga. Ya, itu namanya hanya menahan diri dari yang halal, tapi tak bisa menahan diri dari yang haram. Baik, yang pertama namanya Syahrus Siyam, bulan mengendalikan diri. Yang kedua namanya Syahrul Quran, bulan berinteraksi dengan Quran. Maka mari kita pasang target, bulan suci Ramadan besok harusnya kita bisa tamat membaca Al-Quran satu bulan. Ya, kalau tahun lalu kita tidak bisa tamat, sekarang Ramadan besok harusnya kita bisa tamat. Ya, jadi Quran itu dibaca, dipahami. Ya. Seperti saya bilang dahulu, ada tradisi orang, ada yang meninggal dunia, ibu-ibu meninggal dunia, jenazahnya ditutup dengan kain panjang, lalu di sekitarnya diletakkan Al-Quran. Jadi jenazahnya dikelilingi oleh 10 Al-Quran, lalu di depannya anaknya menangis baca Quran. Jadi Quran ini bukan hudal lil janazah, bukan petunjuk bagi jenazah, hudal lin nas, petunjuk bagi manusia, hudal lil muttaqin. Maka sebelum mati mari kita baca-baca ini, apalagi di bulan Ramadan. Jangan sampai sudah meninggal dunia, ada orang sudah meninggal dunia, lalu dicetak oleh keluarganya surat Yasin. Surat Yasin dicetak, ditempel fotonya, lalu dibagi-bagi kepada jamaah. Mari kita baca Yasin bersama. Pahalanya kita transfer untuk almarhum-almarhumah yang sudah meninggal dunia. Jangan-jangan almarhum-almarhumah yang sudah meninggal dunia itu, waktu hidup tak pernah baca Yasin. Sudah mati, orang lain suruh baca Yasin. Berapa umur Pak? 60 Pak Ustaz. Sudah berapa kali tamat Quran? Belum pernah. Ngapain aja selama ini? Jadi Quran ini dibaca-baca sebelum mati. Jangan sudah mati baru dibaca, baru orang lain suruh baca. Makanya bulan Ramadan, bulan berinteraksi dengan Quran. Jadi pertama Syahrus Siyam, bulan berpuasa. Yang kedua Syahrul Quran,
Yang ketiga, Sahru Sabri, bulan latihan sabar. Di siang hari kita haus, lapar, anak banyak tingkah, istri marah, ya sabar. Jadi bulan Ramadan, bulan latihan bersabar. Sabar ini perlu di mana-mana Bapak Ibu. Kita ke toilet saja antri, sabar. Di jalan, kita sudah baik-baik bawa mobil, ada motor slap-slip, sabar. Sabar menghadapi anak, sabar menghadapi istri, sabar menghadapi teman, sabar menghadapi atasan, sabar menghadapi bawahan, sabar antri di toilet, sabar antri di bank. Jadi sabar ini perlu. Innallaha ma'as sabirin. Jadi yang pertama bulan suci Ramadan itu bulan puasa, kedua Sahrul Quran, ketiga Sahrul Sabri, yang keempat Sahrul Muasah, bulan menyantuni orang susah, fakir miskin. Bapak Ibu, kita rasakan betapa pedihnya tidak makan, tidak minum. Rupanya tidak makan, tidak minum itu letih ya. Kalau kita tidak makan, tidak minum, nanti waktu berbuka banyak yang mau dimakan. Tapi orang miskin coba, kadang-kadang tidak ada yang mau dimakan. Maka timbullah rasa kasihan kita, kita bersedekah, kita berzakat kepada fakir miskin. Jadi mengentaskan kemiskinan bukan dengan seminar Bapak Ibu. Dahulu ada seminar, judulnya pengentasan kemiskinan. Seminarnya di hotel berbintang 5 di Jakarta. Narasumbernya dari berbagai negara. Ada dari Saudi Arabia, dari Inggris, dari Pakistan, dari Indonesia. Peserta seminar dikasih tiket pesawat pulang pergi, bermalam di hotel 3 hari. Berapa biaya seminar itu? Judulnya apa? Pengentasan kemiskinan. Sudah selesai seminar, yang miskin tetap miskin. Yang kaya siapa? Panitia seminar. Yang kaya itu yang ikut seminar, jadi narasumbernya. Jadi kata Allah, pengentasan kemiskinan bukan dengan seminar. Rasakan pedihnya miskin itu, lapar dan haus, timbullah rasa kasihan. Sekarang ini banyak orang berlomba-lomba bangun masjid Bapak Ibu. Di Padang ini saja banyak masjid-masjid mewah. Tapi tidak diperhatikan masyarakat di sekitar masjid masih banyak yang miskin. Bahkan ada masjid yang lampunya saja sampai 100 juta. Ya. Tapi orang miskin di sekitarnya masa bodoh emangnya gue pikirin. Ada yang pergi umroh 1 tahun 4 kali. Pergi haji 5 kali. Padahal orang kampungnya masih banyak yang miskin. Tetangganya masih banyak yang miskin. Masa bodoh emangnya gue pikirin. Yang penting gue bisa cium Hajar Aswad. Itu namanya bukan orang bertakwa. Orang bertakwa itu peduli pada fakir miskin. Mudah-mudahan Ramadan ini Sahrul Siam, bulan berpuasa, Sahrul Quran, mari kita tingkatkan dengan interaksi kita dengan Quran. Kemudian Sahrul Sabri, bulan latihan bersabar. Sahrul Muasah, bulan menyantuni fakir miskin. Yang terakhir, Sahrul Jihad, bulan berjihad. Kalau Nabi Muhammad berperang, perang Badar itu pada bulan Ramadan. Panas, perang lagi. Kita alhamdulillah, kita tidak perang. Jihadnya apa? Jihad untuk ke masjid. Kadang-kadang kita malas. Kalau sudah kekenyangan, tidak mau lagi ke masjid. Ya. Jihad untuk baca Quran, jihad untuk bersedekah, jihad untuk berbuat baik. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Jangan-jangan kita tidak hidup lagi Ramadan tahun 2025. Mohon maaf, fa'tabiru ya ulil absar, la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah. قد قامت الصلاة
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la